Cerita novel Perintah Kaisar Naga bab selanjutnya. Ojo lali subrek, like and comment ya. Yuk gasken. Bab 3597-3599 di bawah telapak guntur. Huda mengertakkan giginya, dan kabut hitam di sekitar tubuhnya terus mengeras, membentuk perisai yang kokoh. Ledakan telapak tangan ini menghantam tubuh Huda dengan keras. Dalam sekejap, tubuh Huda jatuh jauh ke dalam tanah, dan seluruh tubuhnya tenggelam ke dalam lubang. Melihat Chen Ping langsung mengalahkan Huda dan Hu Er, Luo Shouhai dan yang lainnya juga sangat terkejut. Anda harus tahu bahwa pihak lain adalah biksu tingkat 6 di alam kesengsaraan, dan Hu Er juga telah memahami asal mula guntur dan kilat. Chen Ping hanya berada di alam kesengsaraan tingkat kedua. Orang-orang yang dibawa oleh Huda dan yang lainnya melihat segala sesuatu di depan mereka dengan tidak percaya. Semua orang membuka mulut dan menonton dengan tenang, lupa melarikan diri. Dua biksu dari alam kesengsaraan tingkat 6 secara langsung dikalahkan oleh alam kesengsaraan tingkat kedua. Dan masih mudah untuk dikalahkan, ini sungguh keterlaluan. Tidak ada yang mempercayai mata mereka. Lagi pula, para penggarap iblis ini belum pernah melihat yang seperti ini sebelumnya. Huda dan Hu Er bersama-sama, bahkan jika mereka bertarung dengan biksu tingkat 7 di alam kesengsaraan, mereka mungkin bisa bertarung satu sama lain. Tapi bertarung dengan Chen Ping, Master Realm kesengsaraan tingkat kedua, dia kalah begitu cepat. Tuan Chen, kamu luar biasa, kamu luar biasa, teriak Ji Yun penuh semangat. Mereka juga tidak menyangka bahwa Chen Ping bisa mengalahkan dua kultivator tingkat 6 di alam kesengsaraan dengan begitu mudah. Awalnya saya mengira akan ada pertarungan sengit. Betapa hebatnya kamu, apakah kamu benar-benar berpikir saudara-saudara kita dapat dikalahkan dengan mudah? Suara Huda datang dari dalam lubang, dan kemudian seluruh orang itu terbang keluar dari lubang tersebut. Meskipun dia terlihat sedikit malu, sepertinya dia tidak terluka terlalu serius. Melihat Huda seperti itu, Chen Ping sedikit mengernyit. Dia tidak menyangka bahwa telapak tangan petirnya tidak akan membunuh orang ini dalam satu gerakan. Tampaknya seseorang yang berada di alam kesengsaraan tingkat 6. Tidak begitu mudah untuk dibunuh, seorang master alam kesengsaraan tingkat kedua yang bisa mengalahkan kedua saudara kita hingga mencapai kondisi seperti itu pasti cukup mampu. Pada saat ini, Hu Er juga melompat dari lubang dalam lainnya. Tubuh Hu Er berlumuran darah, dan dia jelas lebih terluka darimu, Huda. Di dalam tubuh Hu Er, tidak banyak kekuatan guntur dan kilat yang tersisa. Namun saat ini, tubuh Hu Er terbungkus kabut hitam dan sepertinya pulih dengan cepat. Melihat Hu Er belum mati, Chen Ping menjadi lebih serius. Di markas 5 sekte besar, perasaan tidak berdaya karena kurangnya kekuatan muncul kembali. Jika wilayahnya sedikit membaik sekarang, saya khawatir kedua bersaudara ini sudah lama meninggal dan tidak akan hidup lagi. Saat ini, Chen Ping merasa sangat mendesak, dia ingin meningkatkan kekuatannya secepat mungkin. Para pembudidaya iblis yang dibawa oleh Huda dan Hu Er menghela nafas lega setelah melihat kedua bersaudara itu tidak mati dan tidak terluka parah. Akan sangat memalukan jika mereka berdua dipukuli sampai mati oleh Chen Ping, biksu tingkat 2 di alam kesengsaraan, hanya dengan satu telapak tangan dan satu pukulan. Hu Er, kita berdua sedang berjuang melawannya, dia tidak mampu menyia-nyiakan kita, jadi jangan bertarung dengan paksa. Huda dapat melihat bahwa Chen Ping ingin menang dengan cepat dan pergi. Lagi pula, jika pertarungan terus berlanjut seperti ini, jika seseorang datang, Chen Ping tidak akan punya harapan sama sekali. Saya tidak tahu berapa banyak orang yang mencari jejak Chen Ping sekarang. Perpustakaan sumber daya berjalan yang ingin dimiliki semua orang. Oke, Hu Er mengangguk, lalu mereka berdua melompat. Kali ini, keduanya menyerang Chen Ping langsung dari kejauhan, dan kabut hitam keluar dari tubuh mereka. Ketika Chen Ping melihat ini, alisnya sedikit berkerut. Dia juga tahu bahwa kedua orang ini benar-benar menghabiskan waktu bersamanya. Jadi dia mengambil cambuk ajaib itu, dan cambuk ajaib itu terbakar dengan api. Dengan pukulan cambuk,
Semua kabut hitam menghilang, dan kemudian Chen Ping menggunakan langkah pengendalian api untuk terus mendekati mereka berdua. Ketika Huda dan Hu Er melihat ini, mereka secara naluriah mundur, mencoba menjauhkan diri dari Chen Ping. Cambuk ajaib di tangan Chen Ping langsung ditarik keluar dengan suara keras. Suara keras ini langsung membuat mental mereka berdua terpana dan gerakan mereka sedikit melambat. Chen Ping melihat peluang itu dan mencambuk mereka berdua dengan cambuk ajaib. Kedua orang itu terjatuh ke tanah, wajah mereka dipenuhi rasa sakit yang luar biasa. Api ekstrim pada cambuk ajaib meninggalkan bekas luka pada mereka berdua, yang terlihat sangat menakutkan. Pada saat ini, para pembudidaya iblis yang telah merasa lega menjadi gugup lagi. Hu Er dan Huda berdiri, memandang diri mereka sendiri dalam keadaan menyedihkan, lalu melihat cambuk ajaib di tangan Chen Ping, ada sedikit ketakutan di mata mereka. Lagi pula, ketika cambuk iblis mengenai orang lain, itu menyakitkan, tetapi ketika mengenai para penggarap iblis seperti mereka, itu adalah jenis serangan spiritual yang sangat menyakitkan, dan seluruh orang menjadi sedikit bingung. Saudaraku, aku berjuang keras demi pengorbanan 100 tahun aliansi penyegel iblis. Hu Er memandang Huda dan berkata dengan gigi terkatup. Sepertinya keduanya masih memiliki metode yang tidak berguna. Ini adalah pilihan terakhir untuk kedua saudara kita. Sepertinya kita harus menggunakannya hari ini. Setelah Huda selesai berbicara, dia mengulurkan tangannya ke dalam pelukannya, dan kemudian sebuah disarray hitam muncul dengan pola arai yang berkedip-kedip dia. Segera setelah itu, Huda mengeluarkan setetes esensi darah dan menjatuhkannya ke platformasi. Cakram formasi berdengung beberapa saat, dan kemudian dengan cepat bertambah besar, dan garis-garis berdarah mulai muncul di sekitar tanah. Mundur cepat, cepat mundur, ini formasi darah pengorbanan. Melihat ini, Seng Bushi sangat ketakutan sehingga dia buru-buru memanggil orang lain untuk mundur. Jika terjebak dalam formasi ini, tidak ada satupun dari mereka yang bisa melarikan diri. Beberapa orang mencoba yang terbaik untuk mundur ke kejauhan. Pada saat yang sama, Seng Bushi berteriak kepada Chen Ping, "Tuan Chen, cepat pergi, ini adalah formasi darah. Pengorbanan, cakram formasi yang tertinggal selama pertempuran antara dewa dan iblis. Formasi semacam ini sangat mendominasi, cepatlah, lari." Teriak Seng Bushi dan menyuruh Chen Ping melarikan diri juga. Namun sebelum Chen Ping sempat bereaksi, formasi besar berdarah segera mengepung Chen Ping. Formasi berdarah di sekitarnya berkedip-kedip dan misterius. Apalagi formasi ini sangat rumit, dan sulit untuk menemukan lokasi mata formasi dalam waktu singkat. Lingkungan mulai dipenuhi dengan udara berdarah, diikuti dengan semburan suara ratapan yang melengking. Suara ratapan itu tidak seperti ilusi, itu terdengar sangat nyata. Chen Ping tidak bisa tidak mengikuti suara itu dan terkejut menemukan bahwa para pembudidaya iblis yang dibawa oleh Huda dan Hu Er sebenarnya diselimuti kabut berwarna darah pada saat ini. Saat ini, darah di tubuh semua orang terus mengalir ke segala arah. Darah para pembudidaya iblis ini membuat formasi darah pengorbanan semakin mempesona. Pada saat yang sama, di dalam formasi, kumpulan kabut darah mengambang tidak teratur seperti bilah tajam. Ketika darah para pembudidaya iblis itu melayang ke udara, darah itu akan segera diserap oleh kabut darah. Chen Ping sangat terkejut. Dia tidak menyangka bahwa Huda dan Hu Er, untuk membunuhnya, bahkan akan menyelamatkan rakyatnya sendiri setelah menunggu 100 tahun aliansi penyegel iblis. Segera, para penggarap iblis itu semuanya tersedot ke dalam tubuh manusia oleh susunan darah pengorbanan, tanpa meninggalkan setetes darah pun di tubuh mereka. Setelah Huda dan Hu Er saling memandang, mereka mengambil inisiatif untuk terbang ke dalam formasi, membiarkan kabut darah di sekitarnya menyerap darah di tubuh mereka. Kulit kedua orang itu terus mengeluarkan darah merah cerah, dan kabut darah menjadi lebih tebal. Chen Ping tercengang, dia tidak mengerti apa yang terjadi dengan Huda Hu Er, apakah dia harus mengorbankan nyawanya sendiri. Jika mereka berdua tersedot darahnya hingga kering oleh formasi darah pengorbanan ini dan mati, apa gunanya membunuh Chen Ping?
Belum lagi aliansi penyegel iblis telah diabadikan selama 100 tahun, meskipun 1000 tahun, apa gunanya 10.000 tahun? Semua orang sudah mati dan tidak ada gunanya sama sekali. Tapi Chen Ping tahu bahwa kedua orang ini tidak mungkin cukup bodoh untuk mengorbankan hidup mereka demi formasi. Benar saja, darah kedua orang itu sepertinya telah mencapai konsentrasi tertentu setelah sebagian diserap oleh kabut darah di sekitarnya. Kabut darah mulai turun seperti hujan, dan darah mulai berjatuhan, tubuh Chen Ping langsung ternoda merah oleh darah. Dan darah itu jatuh ke tanah, dan kemudian mulai mengalir di sepanjang garis di tanah. Apa yang mereka lakukan? Luo Shouhai sangat bingung. Sheng Bushi mengerutkan kening dan berkata dengan sungguh-sungguh, kedua bersaudara ini terlalu kejam, untuk mengalahkan Tuan Chen. Mereka bahkan mengorbankan orang-orang mereka sendiri. Mereka mengorbankan pria besar berlumuran darah ini, formasi. Hanya dengan cara inilah yang bisa kekuatan pembentukan darah pengorbanan ini dilepaskan. Apakah mereka gila? Jika ini terus berlanjut, keduanya akan mati, Ji Yun bertanya dengan bingung. Mereka berdua tidak akan mati. Darah mereka adalah kunci untuk mengaktifkan susunan darah pengorbanan. Saya tidak menyangka bahwa susunan-susunan darah pengorbanan disembunyikan terlalu dalam di tangan kedua bersaudara itu. Sheng Bushi berkata dengan heran, kedua orang ini sebenarnya berasal dari garis keturunan iblis darah, mereka benar-benar tersembunyi cukup dalam. Saya tidak tahu bagaimana kedua orang ini menyembunyikan aura mereka, tak satu pun dari kita bisa mendeteksinya pada awalnya. Tetua Hantu Gunung Setan juga berkata terkejut, tampaknya susunan darah pengorbanan ini hanya dapat dibuka oleh silsilah darah iblis kita, bahkan jika orang lain mendapatkannya, itu mungkin tidak banyak berguna. Tapi kedua orang ini tidak pernah mengungkapkan silsilah darah iblis mereka, identitasnya sungguh kuat. Luo Shouhai juga tampak serius. Lembah roh darah Luo Shouhai juga berasal dari silsilah darah iblis. Dia bahkan tidak tahu bahwa kedua orang ini berasal dari leluhur dan silsilah yang sama dengannya pada awalnya, yang menunjukkan bahwa kedua orang ini bersembunyi cukup dalam cakram formasi. Seperti ini yang tertinggal selama perang antara dewa dan iblis, semuanya adalah barang baik dari dunia peri atau dunia iblis, dan semua orang ingin mendapatkannya. Dengan kekuatan Huda dan Huer, yang berada di alam kesengsaraan tingkat 6, mereka tidak mampu melindungi disformasi-formasi pengorbanan darah. Namun, kedua orang ini tetap tenang dan menyembunyikan disformasi, tidak pernah menunjukkannya kepada siapapun, dan tidak ada yang tahu bahwa mereka telah memperoleh disformasi. Apalagi identitas kedua orang yang memiliki darah yang sama ini juga tersembunyi dengan baik. Jika mereka tidak dipaksa melakukan apapun oleh Chen Ping hari ini, dan percandian aliansi penyegel iblis selama 100 tahun terlalu menggoda, mereka tidak akan mengeluarkan disformasi. Pada saat ini, susunan darah pengorbanan memancarkan cahaya merah, kecemerlangannya semakin kaya, dan bau darah menyebar, menutupi puluhan mil di sekitarnya dengan bau darah ini. Tubuh Chen Ping tergantung di udara, melihat darah yang membasahi tubuhnya, dan kemudian pada formasi aneh di kakinya, dia juga mengerutkan kening. Ketika mereka berdua bertarung, dia tahu bahwa keduanya berbeda dari pembudidaya iblis lainnya. Tuan Chen, kedua orang ini berasal dari garis keturunan iblis darah. Sepertinya mereka telah menyembunyikan identitas mereka selama ini, dan mereka diungkap hari ini sebagai upaya terakhir. Pasti akan membunuh semua orang, dengan begitu identitas mereka tidak akan bocor. Zeyan mengikuti Chen Ping dan berkata, pantas saja saya selalu merasa aura kedua orang ini berbeda dengan para penggarap iblis lainnya. Ternyata mereka sengaja menyembunyikan identitasnya. Tetapi mengapa mereka menyembunyikan identitas mereka sebagai iblis darah? Chen Ping tanya, pahami bahwa orang lain hanya akan menyembunyikan identitas mereka sebagai pembudidaya iblis, tetapi tidak ada yang akan menyembunyikan silsilah mereka. Tetapi Huda dan Huer tidak takut orang akan mengetahui identitas mereka sebagai pembudidaya iblis, tetapi mereka menyembunyikan bahwa mereka adalah keturunan iblis darah, yang sangat aneh, aku tidak tahu tentang ini. Mungkin ini ada hubungannya dengan susunan darah pengorbanan, jelas,
Susunan ini hanya bisa diaktifkan oleh darah dari garis keturunan Blood Demon Sect. Sek-sek, masih ada satu video lagi.